bahwa saya ketua IKOMA paling lama di antara ketua IKOMA yang lain. Sekarang ini masuk ke 4 periode. Jadi 3 periode yang lalu itu saya sudah mengundurkan diri, ternyata dipilih lagi. Kata orang Sunda, jika eueuh deui jelema. Padahal masih banyak yang lebih potensial. Selain daripada itu, anak saya ini sudah tidak di Poltekkes lagi. Periode pertama saya jadi ketua IKOMA 3 tahun, anak saya masih di Poltekkes. 4 tahunnya baru lulus. Karena 1 tahun anak saya tidak kuliah. Masantren dulu di rumah sakit. Jadi berhenti 1 tahun. Kemudian mengikuti lagi. Alhamdulillah bisa lulus. Dan alhamdulillah pula anak saya bekerja di BRI. Sekarang di Majalengka.